Perkenalkan nama saya Laudi Arupere, saya berasal dari Manado. Uh, saat ini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua. Pertanyaan saya adalah, apa benar bahwa Rasul Paulus sudah memindahkan hari peribadatan dari hari Sabat ke hari yang, hari yang pertama pada Minggu? Karena, dari yang saya dengar dari beberapa pendeta yang berasal dari denominasi gereja yang lain maupun dari diskusi dengan beberapa teman yang berasal dari denominasi gereja yang lain, uh, mereka menganggap bahwa dari ayat ini Rasul Paulus sudah secara eksplisif mengajarkan bahwa hari peribadatan itu sudah berpindah dari hari Sabat ke hari yang pertama pada Minggu. Karena dari ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk jemaat-jemaat untuk mengumpulkan persembahan pada hari yang pertama pada minggu itu. Karena yang seperti yang kita ketahui bahwa persembahan itu dikumpul pada saat hari peribadatan. Karena itu mereka beralasan bahwa Rasul dari ayat ini Rasul Paulus sudah mengajarkan untuk Hari perdebatan itu sudah berpindah dari hari sabat ke hari yang pertama pada minggu. Pertanyaan saya yang kedua yaitu yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-27. Uh, ayat ini berbicara tentang makanan. Pertanyaan saya adalah apakah penjelasan dari ayat ini seperti juga dengan penjelasan dari pendeta Sabuin pada episode tajam yang... Ke 51 yang lalu nah, Kalaupun sama Saya mohon kepada pendeta Sabuin Kalau boleh memperjelas Apa yang menjadi keyakinan uh, Dari orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu Yang sudah menjadi Kristen tentang makanan Kalau boleh itu diperjelas Dan yang berikut adalah Uh, saya mau tanya kepada pendeta Sabuin kalau boleh uh, saya tahu di mana beribadat, uh, pendeta Sabuin beribadah di Korea karena saat ini saya juga berada di Korea saya tinggal di Ansan tetapi bekerja di daerah Pyeongtaek kalau boleh pendeta Sabuin boleh uh, membagikan di mana alamat atau gereja pendeta Sabuin beribadah dan yang berikut adalah saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada acara tajam semoga acara ini boleh semakin diberkati dan boleh menjadi terang di bagi banyak orang terima kasih shalom baik terima kasih saudara Laudi kalau uh, kita Dengar pertanyaannya mm -hmm. Ada dua pertanyaan utamanya yeah. Tentang hari sabat Dan tentang makanan yeah, betul. Dan ada Satu permohonan yeah. Untuk <laughs> uh, pendeta bisa share Sesingin. ke dia Karena sama-sama di Korea yeah. Dan yang terakhir Karena dia tahu ini adalah episode yang ke-52 mm. Dia mengucapkan selamat ulang tahun selamat. Terima kasih Saudara Laudi uh, Kami ingatkan kita sekarang uh, lagi di episode yang ke 52 tapi kita akan merayakannya di minggu berikut karena pada minggu ini sesuai dengan tanggal melihat tayangan perdana kita kita baru bersiaran pertama tanggal 30 April yeah. 2020 yeah. oke silahkan pendeta untuk tanggapannya terima kasih selamat malam saudara Laudi itu ya namanya ya ya yeah. yeah, Laudi pendeta jadi nanti saya minta kepada uh, tim uh, Tajam di studio Hop Channel untuk tolong share uh, nomor WA Laudi. Siap. Supaya kita bisa kontak-kontak uh, dengan Laudi. Dan Siap. kalau Laudi tinggal di Ansan. Ansan ini suatu kota di mana banyak sekali orang-orang uh, dari bangsa-bangsa lain tinggal di Ansan. Makanya di sana uh, gereja Advent mempunyai suatu lembaga yang namanya uh, multicultural family center hmm. di mana disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang baru datang yang tidak tahu mau tinggal di mana. Okay. Jadi mereka banyak tinggal di sana lalu kemudian entah itu datang dari Eropa Timur dari Asia Timur dari Asia Tengah, dari mana saja, ditampung di sana. Lalu, setelah mereka sudah dapat pekerjaan, sudah ada tempat baru, mereka keluar dari sana. Ada, jadi sangat dekat tempatnya, saudara Laudi, dari tempat di mana uh, saya tinggal, dan bisalah nanti kita kontak-kontak biar bisa ketemu di gereja. Terima kasih. Dan untuk kedua pertanyaan tadi, yang pertama nanti Jeffrey tolong ingatkan ayat-ayatnya tadi karena videonya kan sudah berlalu ya. Tapi saya ingat yang pertama menyebutkan tentang 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang kedua, apakah boleh dibaca oleh Lando? Ya. 1 Korintus 16 ayat yang kedua, silahkan. Oke, dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuatu yang dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Hmm. Terima kasih. Jadi berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada hari pertama tiap-tiap minggu. Apa yang terjadi pada hari pertama tiap-tiap minggu? Menurut ayat ini, yang terjadi adalah umat Tuhan di Korintus diminta untuk sesuai dengan apa yang mereka peroleh, menyisihkan sesuatu, dan menyimpannya di rumah. Jadi, pada hari yang pertama tiap minggu, mereka simpan sesuatu di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang," kata Paulus. "Oh, ternyata Paulus ada dalam satu misi untuk mengumpulkan sesuatu dari umat yang ada di Korintus, lalu pengumpulan tersebut atau..." pengumpulan uang lah sebab dalam ayat 1 dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus pengumpulan uang itu dilakukan untuk apa ayat yang ketiga sesudah aku tiba aku akan mengutus orang-orang yang akan meng, yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu jadi ternyata ada Kebutuhan yang sangat mendesak di Yerusalem, sehingga Rasul Paulus mengerahkan umat-umat Tuhan di berbagai tempat untuk mengumpulkan uang, dan uang itu akan dikirim sebagai bantuan ke Yerusalem. Itu yang dikatakan di sini. Mungkin boleh kita lihat juga apakah pengumpulan uang itu. Untuk proyek khusus bantuan ke Yerusalem, apakah hanya untuk jemaat di Korintus? Ternyata Paulus sebutkan juga tentang hal itu, walaupun mungkin dengan mekanisme yang berbeda. Kalau di sini dikatakan, tiap-tiap minggu, hari pertama dikumpulkan di mana, di rumah sebab Paulus datang dia mau supaya tidak repot lagi tinggal mau langsung dibawa aja diutus melalui orang-orang yang dipercaya. Boleh juga kita baca dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ayat 25 dan 26. Boleh tolong dibaca Roma 15 ayat 25 dan 26. Roma 15 ayat 25 dan 26. Ya. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yesu, ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Terima kasih. Dia menulis kitab Roma ini dari Korintus, jadi dari Korintus dia tulis surat kepada Roma. Waktu dia tulis dari Korintus, dia bilang, "Saya lagi dalam perjalanan ini, sebab dari Makedonia itu orang Filipi, Akaya itu kota dekat Korintus, dan juga tentunya Korintus semua sudah mengumpulkan uang, dan sekarang Paulus akan membawa ini uang pergi ke Yerusalem untuk bantuan kepada orang-orang kudus." Ini artinya suatu proyek sementara bukan sesuatu kebiasaan yang terus menerus waktu itu mungkin kalau ada bantuan atau dibutuhkan bantuan di tempat yang lain akan dilakukan juga tapi kali itu yang membutuhkan kebetulan adalah di Yerusalem dan itu dilakukan pengumpulannya yang di Korintus tadi kita baca 1 Korintus 16 ayat yang kedua dikumpulkan di rumah jadi, ini bukan sebuah pembenaran tentang sudah digantikannya hari Sabat itu dari hari yang ketujuh, yaitu Sabtu, kepada hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Bukan kenapa, perhatikan bahwa ini adalah surat Paulus kepada Korintus. Paulus pernah berkunjung ke Korintus. Dan apa yang ia lakukan pada waktu ia ada di Korintus, supaya jangan sampai tulisannya itu bertentangan dengan perbuatannya. Percuma kalau tulisannya itu bertentangan dengan perbuatannya. Apa yang dilakukan Paulus pada waktu dia berada di Korintus, kita akan baca keterangannya di dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 Oke. Okay. Ayat 1 saya akan baca, oke. Okay, Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Jadi dia sekarang pergi ke Korintus dari Athena. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus, jadi bertemu dengan uh, Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Sekarang kita baca ayat yang keempat: "Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Sangat jelas hari Sabat." Dan hari sabat ini adalah hari yang ketujuh menurut Alkitab. Makanya di dalam surat 1 Korintus tidak disebutkan biarlah pada setiap hari sabat. Disebutkan hari pertama karena memang hari pertama bukan hari sabat. Hari pertama itu bukan hari sabat tapi hari minggu. Dan pada waktu Paulus berada di Korintus, menurut catatan kisah pasal yang ke-18, setiap hari sabat setiap hari sabat paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang yahudi dan orang-orang yunani dalam rumah ibadat itu bukan hanya orang yahudi orang yunani juga ada di sana ya lalu dikatakan di sana setiap hari sabat berapa lama setiap hari sabat itu Oke, okay, jadi kalau setiap hari Sabat berapa lama? Coba kita baca pasal 18 ayat yang ke-11. Kisah 18 ayat 11 mengatakan maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan Firman Allah di tengah-tengah mereka. Satu setengah tahun ia tinggal, 18 bulan ia tinggal di Korintus dan setiap Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Mengapa? Karena baik orang Kristen maupun orang Yahudi sama-sama mendasari kepercayaan mereka tentang hari perbaktian dari buku yang sama, kitab yang sama, yaitu Alkitab, pada waktu itu Perjanjian Lama. Sama-sama, jadi jangan karena orang Yahudi itu berbakti pada hari Sabat. Lalu begitu masuk ke Kristenan, lalu ke Kristenan mengatakan kita harus beda dari mereka. Kalau mereka hari sabat, kita harus buat itu hari minggu. Tidak bisa begitu. Karena memang ada yang sama dan tidak bisa disangkal. Karena Paulus pun, ia sudah menjadi Kristen. Ia kan sudah jadi rasul. Tadinya memang dia adalah penganut agama Yahudi. Bahkan pemimpin agama Yahudi. Bahkan dia teologian agama Yahudi. Tapi setelah dia jadi Kristen, dia tidak bisa meninggalkan perbaktian pada hari sabat karena memang itulah yang harus diikuti. Jadi kalau ia pada waktu berada di Korintus satu setengah tahun lamanya, berbakti pada hari sabat, tidak mungkin Paulus Kemudian, waktu menuliskan kepada jemaat di Korintus hanya lantaran mengatakan supaya uang itu dikumpulkan di rumah setiap hari pertama. Tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas, supaya pada waktu ia datang tidak lagi diadakan pengumpulan itu, supaya bisa langsung dibawa saja karena bantuan itu sangat dibutuhkan. Tidak berarti dengan adanya itu terus membatalkan semua yang sudah dilakukan pada waktu Paulus sendiri ada di Korintus. Dan itu Yesus sudah naik ke sorga. Dan rasul-rasul, umat Kristen di abad yang mula-mula, gereja yang mula-mula, tidak ada petunjuk dari dalam Alkitab bahwa mereka berbakti pada hari yang pertama sebagai hari perhentian. Hari perhentian itu tetap hari sabat Terima kasih itu yang pertama ya eh, yang dia, kedua itu. apa tadi dari yang yang, uh, kedua, yang kedua, di pertanyaan yang kedua yang dari, kedua tentang makanan pendeta hmm, di dalam 1 Korintus 10 1 Korintus ayat, 10 ayat, ayat 27 yang ke-27 iya. Oke okay, tolong dibaca ayatnya uh, Oke okay, saya bacakan pendeta kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan di dan undangan itu kemudian kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi, ini terima kasih, silahkan Pendeta. Pertanyaan uh, Laudi tadi, kalau tidak salah, bertanya apa yang merupakan pemahaman tentang makanan dari orang-orang Yunani pada saat itu. Khususnya mereka yang sudah menjadi Kristen, latar belakang ini sangat penting supaya kita jangan sampai uh, salah jalur. Jangan sampai jalur cerita ini adalah demikian, tapi waktu kita terangkan, kita pakai jalur lain untuk menerangkannya. Jadi, kita lihat dulu bahwa ayat ini harus diterangkan pada jalur yang bagaimana jalan ceritanya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Kan demikian. Oke, okay. Kita baca ayat yang ke-28 sebagai lanjutan ayat yang ke-27, tetapi sehubungan dengan ayat 27 tadi, kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani, ternyata ayat ini harus diterangkan bukan dalam konteks antara binatang yang haram dan binatang yang halal, bukan. Bukan itu jalur yang harus kita pakai untuk menerangkannya, karena latar belakangnya mengatakan ini dalam konteks. Daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, atau yang tidak dipersembahkan kepada berhala, kalau itu adalah, katakanlah, pada saat itu, karena ini dituliskan kepada orang-orang Kristen, dan banyak orang-orang Kristen adalah orang-orang Yahudi, dan mereka tahu bahwa menurut Alkitab, sebagai orang Kristen maupun orang Yahudi bahwa binatang yang haram itu bukan makanan artinya tidak boleh dimakan jadi kita mau ambil saja contoh daging yang memang boleh dimakan dalam konteks apakah itu haram atau halal kita ambil saja yang halal yang boleh dimakan katakanlah sapi karena dia menurut imamat 11 Berkuku belah, dan dia memamah biak. Dia boleh dimakan, katakanlah sapi, ya. karena banyak mereka waktu itu makanan mereka adalah daging, jadi sangat mudah bagi mereka untuk membedakan. Kalau kita mau membedakan antara yang haram dan yang halal. Tentu, mereka bisa bedakan apakah ini daging sapi atau bukan daging sapi. Tapi yang sulit untuk dibedakan adalah daging sapi yang sudah dimasak, diolah dengan bumbu yang sama, disajikan dalam sajian yang sama penyajiannya, tidak bisa dibedakan mana yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan mana yang belum dipersembahkan kepada berhala tidak bisa kecuali ada orang yang mengatakan dalam ayat 28 itu persembahan berhala hanya kalau ada orang mengatakan baru bisa dibedakan jadi ini konteksnya bukan tentang daging yang haram dan daging yang halal tapi tentang daging yang sudah dipersembahkan pada berhala dan yang tidak atau belum sempat dipersembahkan kepada berhala. Dalam konteks bahwa yang boleh dimakan atau yang merupakan makanan menurut Alkitab yang dipegang dan dipercayai umat Kristen saat itu adalah tidak boleh Memakan makanan atau tidak boleh memakan daging yang haram. Dalam konteks hanya daging yang halal, hanya itulah makanan. Jadi, itulah yang dimaksudkan, sebab bagi orang-orang Yunani yang tadinya menyembah berhala, kalau mereka tahu itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala, karena mereka baru bergabung, sudah gelap kehidupan mereka dalam penyembahan berhala mereka akan katakan jangan dimakan ini sebab kalau dimakan ini artinya kita mengakui dan kita sama dengan menyembah berhala Orang Yahudi yang tidak menyembah berhala bahkan sebelum menjadi Kristen, mereka tidak menyembah berhala karena mereka menyembah Allah yang hidup. Mereka katakan tidak ada itu, makan saja. Jadi antara kedua hal inilah, Paulus menasihatkan agar supaya janganlah kita menjadi batu sandungan ya baik kepada tuan rumah kepada orang yang ada jadi harus berhati-hati kecuali ada yang mengatakan ya sekarang ini kalau ada daging binatang yang halal dan daging binatang yang haram banyak orang yang bisa membedakan dengan jelas sekalipun tidak ada yang memberitahukan. Tapi kalau tentang yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau belum, tidak bisa dibedakan kecuali ada yang memberitahukan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta untuk jawaban-jawabannya. Dan terima kasih juga untuk uh, saudara kita Laudi yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui video. Yeah. Dan kita juga mengundang untuk saudara-saudara kita yang lain... ...yang ingin bertanya dan minggu depan langsung dijawab... ...kirimkan melalui video. Supaya di minggu depan pasti kita akan putarkan... Uh, ...video yang Anda telah kirimkan. Betul sekali. Baik, kita lanjut. Nando. Ya. Uh, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta. Dari No Name. Selamat malam, Hop Channel dan Bapak Pendeta Richard Sabuin. Saya mau tanya orang-orang yang cerita kesalahan akan orang lain hmm. itu dia ada marahkah atau oke okay. <tuh> padahal dia tidak lihat kesalahan yang diceritakan itu. Mungkin yang dimasukkan di sini adalah uh, kesalahan dari seseorang kemudian diceritakan kepada orang lain. Hmm. Lalu orang lain itu marah kepada Hmm. orang yang berbuat kesalahan. Tapi yang mencerita orang, ini nggak ada di tkp, nah, ya? tidak okay. mengetahui apa apa. Baik, silakan penita. Okay. Jadi saya mau tanya orang-orang yang cerita orang lain punya kesalahan itu ada marahkah atau dia bagaimanakah? Padahal dia tidak lihat kesalahan yang diceritakan itu kurang lebih begitu yeah, ya? Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau isi pertanyaannya bagian akhir tadi mengatakan, padahal dia tidak lihat kesalahan yang diceritakan itu, sekalipun kesalahan itu dilihat, itu bukan konsumsi untuk diceritakan, ya, apalagi tidak dilihat, sedangkan dilihat saja bukan konsumsi untuk diceritakan kepada orang lain yang harus diceritakan kepada orang lain kan kabar keselamatan. Alkitab mengajarkan nasihat dari Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat yang ke-15 mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa, katakanlah berbuat kesalahan, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi Alkitab mengatakan Bukan untuk diceritakan, tapi supaya dinasihati, ditegur, bahkan secara pribadi, agar supaya boleh memenangkan orang itu kembali. Terima kasih.